Oke, kali ini kita akan ngecek dispenser galon bawah ya, yang mana pada saat dihidupkan itu air panasnya itu tidak bisa me, ini ya tidak bisa me, tidak panas. Padahal pornya sudah on. Nanti kita cek apa yang rusak ya di sana ya. Dan ini masih disegel ya, belum pernah perbaiki. Ini masih tertutup ya. Oke, kita lepas saja. Oke, semua baut sudah terlepas. Sudah kita lepas ya. Oke, baik teman-teman, ini sudah kita bongkar dan selanjutnya kita cek sebelah mana yang rusaknya ya. Oke, jadi ini untuk yang area pendingin ya, ini yang pakai kipasnya, apa namanya, blowernya ya. Oke, terus selanjutnya untuk yang panas, panas itu ada di belah sini ya, ada di sebelah sana. Untuk apa namanya yang panas. Nah, ini ya. Tuh, jadi ini untuk yang panas tuh ada di area sini. Untuk tombolnya ini yang apa namanya, tombol utamanya ya, tombol powernya. Terus yang ini tombol yang panas, terus yang ini tombol yang dingin. Nah, untuk yang di atas ini adalah modulnya ya, tapi di modulnya jarang rusak, mudah-mudahan memang tidak rusak. Nah, kita fokus pada yang di sana ya, kita fokus pada yang area panas. Di sini ada ini ya, ada termostat ataupun switchnya lah, apa, kita cek di situ apakah dia kondisinya bagus atau tidak ya. Cara ceknya gimana ya, nanti kita coba lihat apa namanya, menggunakan apometer ya bisa ya. Coba cek menggunakan apometer ya, apometer seperti ini. Nanti kita setting dulu, terus nanti kita coba tes. Oke, ada ya. Oke, gimana ya. Oke, saya cek, nanti kita coba sambungkan ke sana. Kita tes fokus sana ya. Nah, ini kita tes di sana, terus yang satunya lagi di sini. Oke, dan ini tidak terhubung ya. Nah, tidak terhubung. Selanjutnya nanti kita coba cek kelepas ya, apakah rusak atau tidak. Cara pasnya ini cukup mudah ya, nanti teman-teman bisa apa namanya tarik kabel yang ini ya, yang ini, lalu kabel yang satu ini di atas, terus yang dua ini di bawahnya. Dan selanjutnya ini penampakannya seperti ini ya, untuk termostatnya. Ya, sedap. Ya, sedap. Ya. Ini termostatnya, nanti kita coba cek di luar apakah apa namanya menyala atau tidak. Oke, kita tes apakah menyala atau tidak ya. Kita cek di luar. Kita tes seperti ini, kemudian ini, dan
terlihat di apa, apometer tidak menyala ya, artinya ini rusak ya. Oke, ini setelah kita bersihkan ya, bisa kita lihat kodenya. Kita coba cari persamaan atau yang sesuai di toko elektronik ya. Oke, dan ini kita sudah melakukan pembelian ya, pembelian di termostatnya. Tadi saya beli di toko ya, beli di toko, dan ini kita dapatkan di angka 85 derajat celcius ya. Oke, ini mudah-mudahan cocok. Dan apa namanya, selanjutnya kita coba tes ya, karena yang tadi tidak bisa menghubungkan atau tidak terhubung. Untuk yang ini coba kita pas. Oke, dan ini terhubung ya. Oke, itu terhubung teman-teman. Sementara yang tadi yang aslinya ini tidak bisa terhubung. Selanjutnya kita akan coba pasang ya. Tadi kita coba pasang di sini di dispensernya. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi lagi dengan baik ya di dispensernya. Oke. Oke, dan ini sudah terpasang ya. Selanjutnya kita coba nyalakan. Oke, ini kita sudah coba nyalakan. Terus selanjutnya kita coba cek. Oke, hidup ya. Atas juga hidup. Oh, juga hidup. Oke. Selanjutnya kita coba balik ke sini. Dan ya. Ini ya. Ini sudah hotnya menyala kembali ya. Oke. Dan ini sudah menyala kembali, artinya dispensernya sudah kembali normal ya. Oke, sekarang kita matikan. Oke, kita cek lagi. Oke, dan mati ya, bisa ya. Bisa. Oke, itu ya teman-teman. Selanjutnya, dan ini sudah kita isi dengan galon baru ya. Terus selanjutnya powernya kita hidupkan. Ini yang power sudah oke. Yang panas oke, nyala. Yang dingin juga nyala ya. Oke, kita matikan dulu. Atau kita matikan dulu. Oke, itu ya teman-teman ya. Solusi memperbaiki dispenser ya, dispenser yang rusak di bagian dispenser dispenser yang pemanasnya ya, pemanas airnya. Tadi sudah kita cek dan kesimpulannya ternyata termostatnya rusak dan sudah kita ganti dengan yang baru, dan hasilnya sudah bagus ya, bisa nyala kembali. Dan kita coba cek lagi dan ternyata hasilnya bagus sih. Terima kasih banyak teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.